Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang John. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, jadi di video kali ini alhamdulillah Bang John baru menyelesaikan project L300 yang keren banget, yaitu L300 Euro 4 yang terbaru. Jadi ini mobilnya. Nah, jadi banyak banget ya yang sudah kita modifikasi, termasuk dari velgnya, spionnya, dari lampu-lampunya, dari sunroofnya, apalagi interiornya nggak kalah cakep sama mobil-mobil yang kemarin kita modifikasi. Kita mau bahas apanya dulu nih? Banyak banget, mungkin videonya nanti bakalan sampai sore nanti. Nah oke, yang pertama kita bahas velgnya dulu. Untuk velg kita pakai ring 18 untuk mobil ini, jadi kelihatan lebih gagah. Untuk velgnya sendiri dia itu lebarnya sama ya untuk roda belakang sama roda depan, seperti itu. Untuk spesifikasinya ini ya. Dan ini porsinya emang sengaja kita bikin seperti ini karena kemarin sempat ada request dari ownernya. Jadi dia pengen mobil ini tuh dibikin seperti Sang Bintang, dibikin seperti yang Madu Banyu Asin. Cuman karena ini mobil Euro 4 itu beda banget sama yang kemarin-kemarin. Karena mobilnya itu dia lebih tinggi dari mobil yang kemarin-kemarin yang sebelum Euro. Jadi itu lebar banget. Dan kemarin kalau untuk yang dari Gombong terus dari Medan nggak setinggi ini ya, meskipun suspensinya nggak dipendekin itu dia nggak setinggi ini. Makanya itu Bang John nyari opsi lain buat mempergagah mobil ini. Jadi Bang John main di kaki-kaki, jadi untuk bodi tetap standar tapi dilihat tetap enak, dan ternyata hasilnya tuh malah luar biasa banget, gagah banget mobilnya itu loh, malah kelihatan oke. Karena untuk velg dan pewarnaannya emang Bang John sengaja nggak terlalu rame, jadi lebih apa ya, lebih ke elegan seperti itu. Jadi kayak gini tampilan dari pink, keren banget. Jadi ini kemarin itu desain yang baru ini dia emang banyak chrome-nya ya, terlalu gede grill gitu loh. Makanya kemarin kita cat semuanya, yang grill yang tadinya warna chrome jadi warna hitam, kita sisain logo Mitsubishi aja yang warna chrome. Jadi lebih kelihatan enak dilihat tuh, nggak rame banget seperti itu. Untuk lampu kita juga ganti yang daymaker seperti mobil Medan terus mobil Gombong, hampir sama. Karena lampu ini rekomen ya, rekomen, dan ini mobil kalau malam terang banget, lampunya itu terang banget. Jadi udah cukup pakai ini aja cukup. Terus biar lebih terang lagi kita tambahin lagi yang tadinya di sini itu ada sen, kita rubah menjadi lampu fog lamp dan lampu jarak jauh. Jadi hasilnya seperti ini. Luar biasa, terang banget, dan ini kalau di jalan, aduh, hormat. Oke, seperti itu. Terus untuk bagian depan kita juga ganti wipernya, sama kita ganti. Terus ya oke, ini ada yang baru nih. Oke, jadi Bang John tambahin juga penempatan plat nomor, karena yang aslinya itu kan dia nempel bodi kan, makanya Bang John bikin dudukan plat nomor dan terus kita tempelin perekat seperti ini.
Jadi misalnya kita mau lepas gitu atau mau kita mau nyuci, itu bisa ditempel langsung. Dan ini kuat loh. Oke, seperti itu. Oke, untuk depan tampilnya seperti ini, dan ini spionnya juga udah beda sama yang kemarin. Karena untuk yang kemarin kita pakai Sigra, terus pakai Veloz, dan sekarang enggak. Kenapa Bang John rubah penampilan yang seperti ini? Karena untuk mobil ini tuh beda banget grillnya. Jadi Bang John tuh nyesuaiin antara grill sama spion. Kalau grill seperti ini, kita kasih spion pakai yang Sigra atau yang lain, itu kayak aneh. Pakai Sigra dia terlalu luncing, jadi gak nyambung sama grill. Pakai Veloz dia terlalu gede dan terlihat kaku ya, kaku banget. Makanya kita pakein spion pakai Mobilio, dan ini emang lumayan ribet untuk customnya, tapi ya dilihat enak. Jadi nyambung antara grill sama spion tuh dia nyambung banget, dan dia udah real track mirror dan ada sand runningnya, keren. Nah, untuk belakangnya kita bikin seperti mobil-mobil Ori, cuma kelihatannya lebih bersih aja, lebih bersih. Dari sennya nggak kita ganti, karena ini aja udah enak. Karena ini mobil kan nggak kita kasih body kit, jadi sennya cukup kita lapisin lagi cat yang agak transparan, agak hitam, tapi tetap kelihatan. Jadi kelihatan bersih. Terus kita tambahkan silencer sedikit biar cantik, biar agak kelihatan kokoh gitu, nggak bolong banget. Terus ini juga bisa dilepas tuh. Oke. Jadi kelihatan bersih kan? Mobil baru. Besok beli bikin kayak gini. Oke. Terus kita tambahin karpet, karena karpet orinya itu dia kemarin agak sedikit runcing gini ya. Runcing, kita bikin yang kita tempel agak sedikit kotak biar nyambung, karena ini lebih lebar dari velg orinya, seperti itu. Oke. Terus ada lagi di sini ada sensor parkir. Jadi kalau mobil L300 itu kan belum ada sensor parkirnya, ini udah ada. Jadi kalau kita mundur itu dia udah ada bunyi sensornya. Oke, ini ada dua kamera di sini. Yang ini kamera dashcam, terus yang ini kamera dari head unit. Jadi ada dua kamera di sini. Oke, oh, aman banget ya mobilnya. Jadi tambah safety lah. Pokoknya kalau mundur nggak bakalan takut kalau di belakangnya ada motor atau ada mobil seperti itu. Jadi udah safety. Oke. Tinggal apa ya? Kira-kira tinggal apa? Komen di bawah. Kurang apa ini mobil biar tambah cakep? Komen di bawah ya. Pokoknya project L300 yang menurut Bang John ini mobil L300 Euro 4. Keren banget. Dan ini satu-satunya di Bandung. Sekarang langsung aja kita lihat dalamnya. Dan dalamnya ini gak kalah keren sama mobil yang L300 yang kemarin. Yuh.
oke. Ini dalamnya. Keren banget kan? Wih, aduh, di mobil tinggi banget. Makanya Bang Jun ini nggak lepas. Karena emang naiknya tinggi. Tapi tinggi tetap gagah nih mobil. Oke. Oke, kita sekarang udah di mobil apa ini? Pajero Sport di body L300. Enggak. Jadi ini mobil L300 yang sudah kita custom semuanya, termasuk interiornya. Nah, ini ada yang beda dari yang kemarin-kemarin, makanya sekarang Bang Jun review juga ya, ya, termasuk dari interiornya. Jadi untuk konsep interiornya kita bikin yang se-elegan mungkin, karena ini permintaan ordernya dibikin adem di mata, terus dilihat itu bersih. Kalau yang kemarin itu warnanya abu-abu, sekarang kita bikin yang hitam semuanya. Dan ini kainnya itu udah bener-bener yang bagus semuanya, dan udah kualitas paling nomor satu. Jadi lebih soft touch gitu ya, lebih dilihat tuh lebih enak, dan pegangannya itu nyaman banget dan mudah dibersihkan juga. Ini dari interiornya. Dari di dalam mobil ini tuh banyak banget ya yang dimodifikasi, termasuk dari sunroofnya kita bikin, ini semuanya bikin, dan plafonnya juga kita bikin, dan tombol-tombolnya semuanya kita bikin semuanya. Jadi seperti ini, yang tadinya tuh hanya cuma rapat biasa, sekarang kalau malam bisa lihat bintang itu. Jadi satu banget di mobil ini. Oke, atas dimodif, terus apa lagi ya, banyak loh. Joknya juga kita modifikasi, untuk kali ini motifnya lebih ke yang garis-garis. Dan di sini juga ada kita tambahkan armrest biar lebih nyaman, dan posisi armrestnya itu nyaman banget di sini. Berkendara kita lebih santai gitu loh, bisa santai. Oke. Terus kita bahas apa lagi nih? Kita mau bahas dari audionya. Oke, jadi audionya seperti ini guys. Jadi kemarin kita sempat ada request, Bang, ganti head unit yang terbaru dong. Oke, jadi di sini ada head unit yang bisa buat kita nonton YouTube bisa. Ini udah Android dan layarnya dia pakai yang 9 inci dan ini yang terbaru. Dia juga bisa face comment juga. Misalnya ya, kalau kita mau nonton video, tinggal perintah aja kayak mobil-mobil Wuling atau mobil-mobil Tesla. Misalnya gini, buka musik. Oke. Dia udah pinter banget dan udah smart banget. Misalnya kita mau buka video. Oke, bisa semua. Turunkan volume. Ya, naikkan volume. Sudah. Canggih ini mobil, canggih banget. Speknya udah luar biasa, terus fiturnya udah lengkap banget. Jadi kayak kalian udah main handphone udah bisa main di sini, bisa buat nge-game juga loh ini loh. Bisa kamera 360 juga, cuman ini belum kita pasang karena kemarin masih pusing ya mikirin kalibrasinya, makanya kita kasih yang kamera belakang. Terus ada dashcam juga di sini, dan dashcamnya dia yang terbaru, dia dari Asdom juga, dan dia bisa dua layar kayak gini. Kalau kemarin hanya cuma geser satu layer depan, geser belakang, kalau sekarang dia bisa dua-duanya. Dan recordnya kalau yang ini, dia bisa nge-record depan sama belakang. Jadi seperti CCTV, kalau yang dulu kan belum, cuma dia bisanya diprogram satu-satu. Misalnya kita mau nge-record yang depan, nah itu harus disetting depan. Kalau sekarang enggak, ini bisa dua-duanya bisa di-record. Tapi cuma emang boros memori seperti itu. Nah oke, jadi sekarang Bang Jun mumpung lagi di mobil L300, jadi Bang Jun ngasih referensi buat teman-teman semuanya, yang apalagi pengendara yang sering di jalan terus ada gejala abeien. Nah, Bang Jun ngasih solusi nih. Jadi Bang Jun itu kemana-mana selalu bawa produk dari Xiao Pinzi. Jadi ini ada sabun di sini. Jadi kan Bang Jun kan ada sedikit gejala ambeien, makanya Bang Jun selalu bawa kemana-mana sabun dari Xiao Pinzi, terus ada salep di sini, ada salep. Karena kan tahu sendiri kalau ambeien tuh kan panas sakit banget ya. Dan kalau pas lagi umat, apalagi kita
pas lagi makan-makan yang pedes gitu kan, waduh nggak nyaman banget. Dan itu dadakan. Nah ini ada kapsulnya dan ini juga ada oilnya. Ini sabunnya. Jadi biar nggak campur sama yang lain itu. Terus ini ada salepnya. Dan ini salepnya enak banget dan dingin dan bikin adem dan mengurangi banget sakitnya. Makanya Abang Jun selalu bawa produk dari Subenzi ini. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang barangkali mempunyai kendala yang sama seperti Bang Jun, gejala ambeien, kalau kalian mau beli produk ini bisa klik-klik di atas. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke. Terus kita bahas apa lagi nih? Kita mau bahas dari audionya. Jadi untuk audionya, ini request dari ownernya. Jadi audionya itu beda banget sama yang kemarin. Untuk audionya sendiri, ini kita nggak yang ribet kayak kemarin, yang nggak lebar banget tuh nggak, karena ini permintaan owner. Jadi di dalam sini tuh ada AC, dalam sini ada AC, terus ada subwoofernya itu tipis banget di sini, ya sebelah sini. Ini subwoofernya kecil, dia pakai kolong, cuma Bang Jun custom lagi, lebih ringkas lagi, karena ownernya pengennya dia lebih longgar dan dia nggak begitu suka musik, cuman lucu aja kalau di Bang Jun tuh audionya nggak dirombak kan. Makanya Bang Jun custom lagi audio yang rekomend, barangkali ownernya yang nggak suka musik jadi suka dengerin audionya dari Jody Audio gitu ya. Tapi enak banget semua ini, meskipun kecil tapi ini simple banget dan enak banget didengar. Dia juga pakai 3-way karena kalau ngandelin hanya dari speaker bawaannya kanan kiri, bawaan ori kan kayak apa? Cuma kayak gini doang kan sama headsetnya. Aduh, kurang lah, kurang, tetap kurang. Makanya Bang Jun custom semua. Jadi lengkap banget. Terus di sini juga ada power. Kita tambahkan power 4 channel di belakang sini dan kapasitor juga, jadi lebih apa ya, lebih enak karena kalau ngandelin dari head unit aja kurang, dia masih audionya itu masih mendem ya, masih mendem dan belum seenak seperti ini. Hasil cek soundnya, buka video, sorry guys tadi ada iklan yang akustik. Coba kita tes suara agak jauh. Nyaman banget, udah ada AC-nya, audionya udah enak, mesinnya udah Euro 4, kurang apa lagi coba? Kalau kayak udah ada sunroofnya, udah ada ambient LED-nya, dan ini bisa matikan, bisa dihidupin lagi, hei keren. Dan banyak banget sebenarnya pernak-pernik yang Bang Jun tempel, termasuk dari ini gagang perseneleng, terus pedal gas juga kita cover-cover lagi. Ini spion juga udah rear track, udah mirror, udah pakai startup engine, terus dia juga bisa di starter dari luar. Tapi ini cuma kendalanya kan karena ini mobil manual ya, manual, jadi kayaknya kalau di startup engine harus ngerti kalau ini harus bener-bener netral, kalau enggak takutnya nanti nyelonong. Nah nanti ini masih PR, masih Bang Jun pikirin biar lebih safety lagi untuk di mobil L300, tapi ini fitur ini bisa di off kan. Ini mobil udah ada AC-nya loh, AC-nya dingin banget nih. Ini kemarin kita tes aja seperti ini nih. Hampir minus nih, aduh. Baca dingin banget, sampai ngebun semua kayak gini.
Jadi ini udah power window. Jadi udah agak gini-gini lagi. Dan gak kalah pentingnya lagi, ini mobil sudah dilapisi full peredam. Jadi karena ini mobil solar, pastikan suaranya berisik masuk. Makanya kita kasih peredam semuanya untuk interiornya. Jadi hasilnya seperti ini. Speknya seperti ini dan ini udah nyaman banget. Nah oke, mungkin sekian dulu aja video Bang John kali ini. Buat teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya bisa komen-komen di bawah. Biasanya pada tanya, Bang, budget berapa? Oke, jadi untuk mobil ini di atas 100 pastinya spek yang seperti ini. Karena ini speknya udah mewah banget dan hedon banget. Menurut Bang John, ini mobil udah paling anggun di Euro 4 dan spek paling rekomendasi buat teman-teman semuanya. Jadi meskipun dia nggak terlalu banyak ornamen, tapi dia terlihat gagah. Oke, komen-komen di bawah kalau mau tanya-tanya, boleh. Dan buat brand-brand yang mau kolaborasi dengan project-project kita, nanti kita taruh link di deskripsi ya. Mungkin sekian dulu aja, thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.